Halo teman-teman, kita cek studio. Ya Allah, ini kayak berantakan yang ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Ardi Kencana Channel. Kali ini sesuai dengan yang kami janjikan bahwa hari ini kami akan Q&A bersama Duk Piabas. Sekarang udah jadi bahasa nyukain dedes. Biar kurtak duk, biar kurtak keplai pas seneng gini. Tapi saat sekarang udah apa rawani gitu. Saya keplai ora apa-apa, Mas. Wajah. Sak nih tanganku mesak nih. Oke, guys. Enggak usah lama-lama. Kita langsung saja ke pertanyaan. Dan pertanyaan ini dari teman-teman semua yang udah komen di grup FB. Grup FB-nya namanya apa? Fans Via Bas New Candidates. Jadi teman-teman yang ingin ikut di grup, kalian bisa gabung di grup FB Fans Via Bas New Candidates. Jadi kalian bisa daftar anggota gratis membayar ya. Iki sing gawe sampean? Bukan aku sih Andi. Terus? Iki sing gawe iki aku ya ora ngerti iki sing gawe. So, ini yang buat bukan saya dan juga bukan Via tapi teman-teman yang peduli dengan Via. Kemarin kami sudah posting di FB juga posting di YouTube bahwa kalian teman-teman semua bisa bertanya-tanya tentang Via. Dan udah ada beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan pertanyaan dari kalian dan nanti akan dijawab oleh Via. Tapi maaf ya teman-teman, kita santai. Kita enggak bisa resmi karena aku ngomong dhewe plekak-pleku. Apa meneh iki? Apa meneh aku ora iso ngomong. Apa meneh Via? Via itu saya misalnya tanya 1000 kata dia paling jawabnya 2 kata. Tapi enggak apa-apa. Langsung kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan dari FB Ahmad Purnomo. Yang ditanyakan yaitu, Om Ardi Kencana, gimana perasaan keluarganya Duk Via setelah Duk Via gabung sama New Candidates? Satu lagi Om, kapan channel YouTube Duk Via diluncurkan? Ya, keluarga pasti terharu, bahagia. Gak nyangka bisa ikut New Candidates. Tapi nek iku apa? Untuk channel? Enggak tahu. Belum dibikinin soalnya sama manajemennya. Dari manajemen ya. Jadi maaf buat teman-teman semua yang kemarin apa kok enggak buatin Mas ngene-ngene gini. Enggak, bukan karena saya sombong enggak pengin buatin enggak. Itu karena memang sudah yang berhak untuk membuatkan itu dari pihak manajemen. Gitu ya, Dok, ya. Kita ke pertanyaan yang kedua. Dari Bogoh Kasia. Bikin kaos Via Bas dong. Aku pengen punya kaosnya soalnya. Bikin kaos gimana ini? Gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya kamu udah ada planning bikin kaos atau belum? Belum. Nah gini teman-teman, jadi karena Via ini baru seumur jagung, maksudnya baru beberapa bulan di New Candidates. Baru 2 bulan lah. Jadi kalau langsung buat kaos, duitnya dari mana gitu kan, belum ada. Tapi mungkin beberapa tahun lagi atau beberapa bulan lagi bisa diplanning. Bisa diplanning kan ya? Insya Allah. Jadi tunggu saja. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Ari Setiawan. Channel YouTube-nya Via apa, Mas?
kalau belum punya bikin channel YouTube untuk Fia dong. Jadi tadi udah kami jawab kan. Terus untuk channel Fia, bila teman-teman ingin lihat perform Fia, bisa di channel apa, Fia? Di Dangdutin sama Nukendudesh. Itu. Jadi kalian bisa subscribe di channel Dangdutin, juga di apa? Nukendudesh. Pertanyaan selanjutnya datang dari Rizky Rijal. Gimana Mbak Fia di New Candidates, betah apa enggak? Nah, gimana? Ya, betah. Kok berat banget? Betah ya, betah kan loh? Betah, betah, betah. Oke, itu teman-teman, dia betah di NKD. Dan mungkin kalau saat ini masih dalam penyesuaian ya? Tapi ya, wis akrab mbak-mbak semua baik. Tuh. Mbak-mbak pokoknya gelem ngajari lah, Nek. Aku gak ngerti, mesti ditutupi, mesti di ini Via, iki Via. Nah, jadi gitu, Via di NKD betah. Kemarin kan ada yang komen, kok si Via sama siapa? Cindy. Mbak Cindy kayak anu, sebenarnya enggak, itu enggak. Cuman Duk Via orangnya pendiam. Mbak Cindy juga pendiam. Jadi enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Semua berteman dengan baik semua di sana. Konsepnya kekeluargaan ya, Dek ya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Nanda Reski Aditya. Mbak Via selain main bass saged alat musik nopo mawon? Bass sih, kleru-kleru. Liane opo? Gitar? Iya, paling genjreng-genjrengan. Oh, gitar genjrengan. Bisa. Nek nyanyi? Nyanyi yo, pales-pales iso lah. Oh, nyanyi. Nanti kita tantang buat nyanyi ya. Aja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ferry Mahesa. Kalau boleh tahu, di mana tempat persinggahan Mbak Via selama di Kediri? Dan gimana perasaannya selama tinggal di Kediri, betah apa tidak? Tempat persinggahan, maksudnya tempat tinggal kayak? Tempat tinggal itu. Di rumah Bose, di Aglis. Yuk, betah. Jadi, di sana ada dua tempat. Yaitu satu di studio. Di studio, di asrama ya? Di asrama. Sama di tempatnya di Aglis Record. Tapi di studio kalau habis pulang tanggapan kosong. Maksudnya kosong? Maksudnya enggak ada orang. Enggak ada orang. Oh, iya. Jadi aku kan enggak pulang. Jadi nginepe ning nggon omahe bos. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ricky. Via kok enggak pernah update di medsos Thomas? Terutama di IG jarang banget upload atau sekedar bikin snap. Gimana ini? Enggak punya kuota. Oh, ternyata enggak punya kuota. Masa orang beli kuota? Kok iso enggak beli kuota gimana? Iso. Hey Via, aku Wahyu anak AMC dari Bojonegoro. Yang semenjak kamu gabung ke NKD, saya jadi seneng liatin video-video NKD sekarang. Cuman mau bilang sukses selalu, jangan sombong, bahagiakanlah orang tuamu, bikin bangga mereka. Sama satu irama dari AMC Indonesia buat semua musikal NKD, terutama Genduk Via. Makasih. Oh, ternyata ini bukan pertanyaan ya. Doa. Juga ya, ucapan lah. Dan terima kasih buat ucapan doanya. Mas Wahyu. Mas Wahyu, terima kasih. Ya, terima kasih buat Mas Wahyu doanya, ucapannya. Selanjutnya pertanyaan dari Eko Lenteng Tipung. Sekol Lenteng Mas Adi Kencana, grup pertama Nevia apa? Pertama. Kamu pernah ikut grup pertama kali apa? Gedobrak nada pokoknya. Gedobrak nada namanya. Tuh, berarti pertama kali gedobrak nada. Gedobrak nada. Kenanan orang? Heeh. Ning di mana? Di rumahku. Oh, di rumah. Jadi itu grup pertama kali gedobrak nada. Tapi bagus, bukan gedobrakan ya, tapi bagus. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Asyari. Mohon dibacain ya, Mbak. Via merasa petikan bassnya mirip Mas Ricci Adela enggak? Petikan kamu mirip sama Mas Ricci enggak? Iya, kayaknya. Ojo koyo iki tenanan iki. Tapi sebenarnya enggak ya? Sebenarnya enggak mirip ya?
Padahal kamu itu yang kamu fan itu kan siapa? Mas. Mas Dona. Nah, Elbas. Jadi Via ini ngefannya sama Mas Dona Elbas. Jadi kayaknya nggak begitu mirip sama Mas Ricci, nggak begitu. Dari Irsyad Acanisti. Assalamualaikum Via. Pengalaman suka duka apa yang sampai sekarang masih ingat waktu perform? Apa ya? Pengalaman apa? Apa numpak pesawat? Pas anu toh, pas udah sama pas, NKD. Heeh, pas sama NKD. Iya, pas naik pesawat, pasti pertama kali naik pesawat agak takut sih. Kamu takut apa? Takut jigla apa takut apa? Takut mabuk. Masa mau pesawat mabuk? Enak mabuk. Oh, jadi ada yang mabuk? Ada. Pesawat yang mabuk? Heeh. Oh, ya aku jarang tahu sih. Jadi itu tadi bahwa pengalaman yang paling teringat itu waktu pertama kali naik pesawat. Dari Pasya Kendang. Mbak, assalamualaikum. Aku Pasya, Mbak. Aku pengen takok, piye perasaane pas sampean direkrut orkes gede, terus piye rasane main neng New Kendedes? Suun. Salam NKD Blitar Loduyu. Pertama kali kamu dipanggil New Kendedes, perasaannya gimana? Kayak gak percaya, bingung, pokoknya gak nyangka ya, gak nyangka, weekend, gak nyangka. Karena jauh ya, kami dari Wonogiri, untuk via ini Wonogiri dan New Candidates kan Kediri, jadi kok yo aduh mana boleh pemain tekan gini kan, gak nyangka ya kamu. Gak nyangka. Dari Iqbal, saya penggemar NKD sejak lama dan saya pengen banget NKD menyanyikan lagu Kerangka Langit. Sejak kedatangan Mbak Via, saya tambah semangat ngikuti langkah NKD kemanapun road show. Mbak Via sehat selalu. Oh, ini gak pertanyaan. Oke, amin, makasih. Selanjutnya dari Suparno Nanu. Warga Tirtomoyo dan Paguyuban Wonogiri yang ada di Jakarta, bangga pada Dik Via. Salam dari Nano Tanjung Sari yang ada di Jakarta buat Dik Via. Oke, ini juga ucapan. Gimana? Terima kasih. Terima kasih ucapannya. Dari Rahmadi BKD 389. Bacakan. Malaysia Ring 8. Doakan selalu Mbak Via Bas sukses saya selamanya bersama NKD Oromo. Terima kasih buat yang dari Malaysia. Ya, Malaysia. Terima kasih ucapannya. Andri Eka. Mbak Via, ceritakan dong kok bisa diajak ikut New Candidates. Awal mulanya tuh gimana? Matur nuwun, salam dari Gunung Kidul. Nah, ini poin yang paling penting. Jadi kamu pertama kali iso gabung NKD gimana? Ceritanya gimana? Ceritanya? Aku nggak ceritain loh ye. Aku nggak aku rekor-rekor ngerti. Sing-sing ceritanya gitu loh. Iya sebenarnya tapi aku tak rekor-rekor ngerti. Gimana ceritanya gimana? Aku kayak iso cerita meneh tambahan. Wow, jadi gini, tuh ngomong toh, nek opo angel. Jadi ngomong angel. Angel. Ceritanya gini teman-teman, bahwa dulu sekitar 5 bulan yang lalu ya, sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu kita mau perform ke Sukarjo ini, gak salah. Apa sih 5 bulan tuh? Iya mungkin sekitar 5 bulan lah. Kita mau perform kosidah ke Sukarjo. Terus sebelum itu kan dia mampir kesini dulu, dia bawa bas, terus saya cover. Jadi cover di sini sebenarnya cover itu nggak tenanan, ngukur pakai HP yang videonya di bawah ada. Itu pertama kali buat video cover. Dan waktu itu kamu dihubungi siapa? Itu ya dihubungi aku langsung loh. Langsung. Jadi DM. Jadi via di DM dari pihak manajemen NKD. Ceritanya awal mulanya begitu. Jadi awal mulanya cover di sini, di tempat ini. Terus buat video. Dulu pakai HP. Ada videonya di bawah, nanti bisa dilihat. Dari ALF Creator. Tolong dong Mas Ardi tanyakan Mbak Via punya cewek enggak? Kamu coba punya punya cewek enggak ini? Baca. Tolong dong Mas Ardi tanyakan Mbak Via punya cewek gak? Hah? Cewek? Kamu punya cewek enggak? Berarti
ini apa ndarai kue cowok gitu ya. Aku wis jilbaban ini loh. Jadi maaf ya, ini Mbak Via ini cewek, jadi nek cewek duwe cewek kok mosok jeruk minum jeruk enggak. Jadi gimana, punya cewek enggak? Enggak lah. Oh, enggak punya cewek. Dari after, sejak kapan Mbak Via main bass? Sejak lulus SD. Sejak lulus SD. Diajarin sama Mas. Oh iya. Nah, pertanyaan terakhir saya enggak berani membacakan. Saya biar Mbak Nduk Via yang baca. Baca. Dari Adi. Beneran lulusan SD ya, Adik Via. Kenapa enggak dulu sekolah? Maaf sebelumnya. Kenapa? Ya, karena keterbatasan ekonomi, jadi nggak bisa sekolah. Ya, jadi seperti yang teman-teman lihat di video sebelumnya kan, rumahnya Via itu kita bagus, tapi itu kan sekarang. Itu sekarang. Dulu nggak kayak seperti itu. Itu. Udah lama, pokoknya udah lama banget, udah beberapa tahun yang lalu. Jadi keadaan ekonomi zaman dulu itu belum seperti sekarang gitu. Oke teman-teman, jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman netizen yang sudah ada di FB juga di YouTube. Maaf nggak bisa bacakan semua karena keterbatasan waktu. Kalau saya buat semua videonya nanti jadi panjang. Mungkin ada yang disampaikan untuk dia kepada teman-teman. Terima kasih buat fans-fans yang mendukung saya. Oh iya, terima kasih buat fans-fans yang sudah mendukung saya, sudah mendoakan. Terima kasih banyak. Guru-guru tak? Lebih. Iya, apa ngono lho? Apa? Aku gak bisa ngomong. Misalnya apa, buat teman-teman misalnya silahkan opong. Apa mas? Terima kasih buat teman-teman yang dukung dan silahkan gabung di FB Fans Via Bass New Candidates. Untuk IG, IG-mu apa IG-mu? Via Bass Official. Nah, jadi untuk IG-nya Via, Via Bass Official. Yukiya pamitan. Kira pamitan nih, kok was-was wae lho. Maaf ya teman-teman karena Via apa dijak ngene iki apa bingung. Padha aku jadi aku bingung arep ngomong apa timbang iki engko ngomonge gur kakean ngawur ngalor ngidul. Jadi kami mohon pamit. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung Dok Via. Kita doakan semoga sukses terus. Amin. Maju bersama NKD. Amin. Jangan patah semangat, banggakan siap kedua orang tua. Oke okay, ya. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sing semangat toh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKD.